Oke, ini adalah lokasi daripada Kelok 9. Kelok 9 itu ada di sini, di Payakumbuh. Ini Bukit Tinggi ya, ini ada Pekanbaru. Saya kasih bintang ya, tinggal. Ini ada Sungai Limau, Pariaman, Bukit Basuh. Nah, di sini ya. Terus di Payakumbuh. Di Payakumbuh itu ada lokasi yang namanya Kelok 9. Kelok 9 tepat di dekatnya Lembah Harau ya, Harau Bali. Nah, Sumbar Riau. Jadi kalau mau ke Riau dia baru lewat ke sini. Kalau mau ke Jawa ya nggak mungkin lewat sini. Ini aja kan utara ya kan. Nah, sini ini dia jembatan di Kelok 9. Bentuknya begini, Kelok 9 itu. Nah, kita itu berhenti di saya klik ya. Kita berhenti itu di sini. Saya akan lihat lagi. Itu gunung dari situ. Kemudian ini ada Kelok 9 jalan yang aslinya. Kelok 9 itu ini. Ini kalau dihitung ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 9 ya, ada 9 keloknya di jalan asli kecil. Jadi satunya di sini. Kita berasal dari Riau itu di sini. Dari Riau kita turun ke bawah atau ke selatan. Nah, kalau lewat jalan Kelok 9 yang jalan kecil ini jalan besar. Nah, kemudian kita berhentinya di sini. Di sini dan ngambil foto. Jadi kalau jembatan yang barunya itu sudah gelak-gelak juga ya di jembatan itu, tapi jalannya sudah agak besar. Oke, dan selisihnya lebih jauh tapi lebih lancar. Itu adalah lokasi daripada Kelok 9. Nah, kenyataannya seperti apa? Nanti kita lihat sebagai berikut. Ya, itu yang kecil tadi. Kalau ini kan udah jembatan, Pak. Ini saya akan mana? Masih dipakai juga. Ayo kita berhenti sejenak untuk berfoto-foto. Oke, ayo Bapak Ibu semuanya. Kita sampai di Kelok 9. Bisa lah satu foto. Yang di bawah itu. Jalan lama. Oh, jalan lama itu ya? Tulisan di sana. Lalu di foto itu loh, di Pak Nardi itu loh.
turun, kalau ke Pekanbaru yang naik. Kita tadi di atas, sayang pada buang sampah. Pertemuan jalan awalnya, nah di sini yang asli itu di sana yang kecil. Nah, kita di bawah sudah sampai bawah. Yeah.